Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu kejutan dari dia ke kamu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini, kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang bakalan memberikan kamu kejutan dengan datang bertemu dengan kamu secara langsung. Sesuatu yang tidak pernah kamu duga. Ataupun masih ada kejutan-kejutan lain yang direncanakan untuk kamu. Okey guys, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang positif sahaja dan singkirkan yang negatifnya. Baik teman-teman, kita akan mulakan. Kita cuba tarik energi dia dahulu ya. Dan kita cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang akan memberikan kamu kejutan. Kejutan apa sahaja. Nah, kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah orang ini akan datang menemui kamu? Kita cuba lihatkan di sini. Hari ini saya tergerak untuk menggunakan kad yang berwarna hitam ini teman-temannya. Kerana ini merupakan sebuah misteri, sebuah kejutan yang tidak akan kita tahu ya. Maka kita lihatkan siapakah dia. Dan bagaimanakah energi dia detik ini, seseorang yang bakalan memberikan kamu sebuah kejutan. Wow, di sini ada kad loncat ya. Queen of Diamond. Teman-teman, orang ini seorang yang sangat tulus mencintai kamu. Ada kesetiaan di hatinya. Tetapi jikalau dia sangat sibuk, dia akan fokuskan kepada pekerjaan, cenderung mengabaikan kamu. Tetapi dari segi perasaannya, dia sangat setia, sangat tulus mencintai kamu. Saya juga menangkap orang ini ya, yang mungkin sangat rapat dengan sosok ibunya. Kini saya tidak pasti sama ada ibunya masih berada di sampingnya ataupun tidak. Tetapi ada seorang sosok wanita lain, mungkin makcik ataupun kakaknya, yang sangat rapat dengan si dia. Seseorang yang masih memantau dirinya ya. Tetapi dari segi perasaan teman-teman, orang ini sangat mengagumi kamu, mencintai kamu dengan tulus dan ada sisi kesetiaan daripada hatinya. Kita akan lihat lagi ya. Seseorang yang bakal memberikan kamu sebuah kejutan. Di sini ada Two of Wands. Ataupun Two of Cups. Saya rasa teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan tadi ketika saya melakukan pembacaan ini ya. Tiba-tiba ada dua ekor lebah teman-teman ya, yang agak besar ya, mengelilingi meja saya, dua ekor lebah. Dan saya sangat takut ya jika disengat, tidak tahu bagaimana ya, dua ekor lebah ini mampu masuk ya, kerana jendela saya tutup. Maka saya terpaksa edit video ini sebentar tadi ya. Teman-teman, kita berhenti di sini tadi ya. Dengan kehadiran Two of Club ini, menunjukkan dengan jelas ya, ada seseorang yang benar-benar ingin mencari kamu detik ini ya, ingin bertemu dengan kamu, tetapi dia masih seperti merenungkan isu ini. Tetapi saya boleh katakan di sini teman-teman ya, 80% ya ketika berada bersebelahan dengan The Queen of Diamond, ini menunjukkan kesungguhan daripada hatinya untuk datang bertemu dengan kamu. Nah, walaupun dia sering merenungkan isu ini, tetapi seperti ada determinasi, perasaan yang bersungguh-sungguh. Kerana kad ini hadir bersebelahan dengan The Queen of Diamond yang menunjukkan kesungguhan dirinya untuk datang memberikan kamu kejutan ini. Saya merasakan orang ini teman-temannya mungkin sudah lama merencanakan ini untuk datang memberikan kamu kejutan, tetapi dia tidak pasti sama ada ini bakalan menggembirakan kamu. Saya menangkap energi yang sedikit pelik hari ini ya. Entah mengapa, walaupun tema readingan hari ini bertemakan kejutan dari dia ke kamu, pada waktu yang sama, saya menangkap ada beberapa di antara si dia ini sudah pun datang mencari kamu. Mungkin juga kerap mencari kamu atau berkali-kali ya datang mencari kamu. Nah, orang ini, kerana ini adalah Two of Clubs, seseorang yang berjauhan daripada kamu. Mungkin juga orang ini datang dari luar negara. Saya entah mengapa saya menangkap energi bahawa orang ini pernah berkali-kali datang bertemu dengan kamu. Nah, ini bukan kali pertamanya, tetapi seperti tidak menemukan sesuatu yang dia cari. Mungkin persetujuan kamu, mungkin pertemuan ini seperti tidak membahagiakan kamu, atau ada sesuatu yang berlaku.
Nah, sedikit energi dari ke arah itu ya, seseorang yang mungkin sudah berkali-kali datang berkunjung ya dari luar negara, mungkin di luar pulau, berada sangat jauh dari kamu seperti itu ya. Sangat pelik sekali ya, saya menangkap energi ini, orang ini sudah datang berkali-kali tetapi tidak mendapat hasilnya. Seperti itu teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Orang ini sangat menyukai kebebasannya. Tetapi sama ada saya menangkap energi yang barusan tadi, datang berkali-kali bertemu dengan kamu tetapi tidak puas hati akan sesuatu, mungkin tidak dapat mengecapi apa yang dia inginkan, ataupun orang ini akan datang kepada kamu ya, sangat nekat untuk datang berjumpa dengan kamu. Dia sangat mengagumi kamu teman-teman. Orang ini sangat-sangat terpesona dengan kamu. Memiliki perasaan yang penuh ya. Jikalau dia tidak datang memberikan kamu kejutan, tidak datang bertemu dengan kamu, dia merasa seperti ada beban berat di hatinya. Dan dia menanggung beban berat ini seperti setiap hari. Nah, barusan tadi saya ada menyebut ya, ada sedikit energi pelik yang mengindikasikan orang ini sudah beberapa kali datang bertemu dengan kamu. Tetapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini jelas terlihat ya, orang ini sangat terbebani oleh isu ini. Sebenarnya dia sangat menggilai kamu, teman-teman. Sangat mengagumi kamu dan dia tidak boleh hidup tanpa kamu ya. Emosi yang sangat pelik sekali ya. Dia sangat terbebani jikalau dia tidak datang memberikan kejutan ini kepada kamu. Sangat nekat ya untuk datang memberikan kamu kejutan ini. Wow, ini energi yang cukup pelik ya. Sepatutnya teman-teman ya, sepatutnya energi ini boleh dikatakan kejutan buat kamu. Tetapi saya menangkap ya, seseorang yang sudah pun berkali-kali datang. Wow, kamu tahu apa yang terjadi detik ini teman-teman. Kelihatan seperti saya terpaksa edit video ini sekali lagi ya. Sewaktu saya men-shuffle ya, you can see half of the card is gone. Sewaktu saya men-shuffle ya, kad ini agak tebal teman-teman ya. Separuh daripada kad ini terpelanting dan jatuh ke bawah meja saya. Wow, I don't know what happened today. Ketika ingin melakukan video ini, saya diserang oleh dua ekor lebah. Wow guys, maafkan saya teman-teman ya. Saya mungkin akan edit video ini kerana saya tidak mahu kamu mengambil waktu yang lama. Sebentar teman-teman ya. Wow teman-teman, tema readingan hari ini begitu hebat sekali ya. Belum sempat ingin saya mulakan, saya diserang oleh dua ekor lebah dan kad ini ya hampir separuh ya terpelanting di bilik, di bawah meja dan sebagainya. Wow, energi yang cukup, I don't know you guys. Tema readingan hari ini merupakan kejutan dari dia ke kamu ya. Tetapi sepertinya seorang tarot reader seperti saya yang terkejut ya. Seperti terlalu banyak distraction daripada lebah-lebah tadi. Yang peliknya jendela itu juga tidak dibuka ya. Dan kad ini terpelanting hampir separuh teman-teman. Begini teman-teman. Yang jatuh ke bawah meja dan terpelanting di bilik ini ya. Dan ketika saya ingin mengutip kad ini dengan tangan ya. It's like this teman-teman ya. Sukar untuk saya kutip ya. Saya terpaksa mengambilnya satu-satu. Seolah-olah kad ini melekat di lantai ya. Wow, amazing you guys. Baik teman-teman, kita teruskan ya. Saya akan tetap teruskan pembacaan ini. Walaupun hari ini sepertinya banyak gangguan ya. Kita akan cuba fokus teman-teman. Kembali fokus ya. Siapakah dia? Seseorang yang bakalan memberikan kamu kejutan. Five of Diamonds. Teman-teman, orang ini ya, beberapa di antara dia sedang berada dalam keterpurukan. Mungkin kekurangan keuangan, maka ini sangat membebankan dia. Nah, mungkin ada dua energi di sini. Sama ada orang ini dari negara luar, ataupun berada di luar pulau, di luar kota ya, yang mungkin sudah banyak kali memberikan kamu kejutan ini dengan melawat kamu, tetapi mungkin tidak dapat apa yang diinginkan. Energi kedua, orang ini tidak pernah datang bertemu dengan kamu, tetapi sangat terbebani kerana ingin bertemu dengan kamu. Nah, di sini ada dua energi teman-teman ya. Dan energi kedua ini menunjukkan dengan jelas mungkin dia mengalami masalah keuangan. Maka ini agak membebankan dia ya untuk datang mencari kamu. Tetapi dia begitu nekat sekali ya. Begitu fokus sekali. Kerana Two of Clubs ini hadir bersebelahan dengan Queen of Diamond yang menunjukkan begitu tekad untuk datang memberikan kamu sebuah kejutan. Sama ada memberikan kamu surprise ataupun datang secara langsung untuk bertemu dengan kamu. Nah, saya percaya teman-teman ya, dengan kehadiran kad-kad yang seperti ini, dia juga sedang berada dalam keterpurukan ya,
mungkin mengalami masalah keuangan, mencari cara ya bagaimana untuk mendapatkan keuangan untuk menampung mungkin ya travelingnya, untuk membiayai cost travelingnya ke kamu ya, seperti itu. Dan dia sangat kesepian detik ini memikirkan kamu, maka dia sangat bersungguh-sungguh ya untuk datang memberikan kamu kejutan ini. Apapun kejutan yang dia berikan ya, dan sudah tentu kita sedang memfokuskan kejutan yang utama, iaitu datang bertemu dengan kamu. Di sini ada Two of Diamonds. Teman-teman, orang ini ya, saya tertarik dua kad teman-teman. Kita ambil yang atas ya. Saya merasa orang ini sedang mengalami momen-momen seperti melibatkan pihak lain. Nah, ini sesuatu yang mungkin kamu tidak mau dengar ya. Tetapi dengan kehadiran Two of Diamond ini ya, saya rasa dia terpaksa mengimbangi pekerjaannya, keadaan keuangannya dengan orang lain. Ada sesuatu yang perlu dia renungkan, sesuatu yang perlu dia pilih. Keputusan dia ini, teman-teman ya, turut dipengaruhi oleh seorang sosok wanita yang lain untuk datang bertemu dengan kamu. Seperti terpengaruh ya, keputusan ini terpengaruh oleh orang lain. Entah mengapa ya, saya menangkap sedikit energi yang seperti ini sebagai contoh ya. Mungkin sekarang ini dia berdealing dengan kamu, tetapi ada energi mantannya. Seperti a shadow work ya, yang seperti mengganggu koneksi hubungan kalian. Sama ada ini energi mantannya, mantan gebetan, mantan istri, suami, yang seperti memaksa dia untuk, you know guys, mengimbangi kondisi ini. Tetapi kerana ini merupakan Two of Diamonds ya, saya lebih menangkap ke arah dia akan berjaya bangkit ya dari keterpurukan ini. Dia akan berjaya mengumpulkan wang. Dia juga akan berjaya mengumpulkan keberaniannya untuk datang bertemu dengan kamu. Kerana Two of Diamonds ini juga menunjukkan jatuh bangunnya sebuah hubungan. Nah, di belakang kad ini tadi ya, melekat kad ini, Page of Diamond ataupun Page of Pentacles. Ini menunjuk lagi ya, menerapkan lagi kesungguhan si dia untuk datang bertemu dengan kamu. Sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, kerana kad ini melekat di belakang kad ini teman-teman, saya akan letakkan di sini teman-teman ya. Ini merupakan seseorang yang penuh dengan perencanaan, sesuatu yang sudah dia hitungkan sebelum datang ke kamu. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan readingan hari ini ya. Saya juga merasakan orang ini sudah lama ya menunda-nunda keputusan ini, tetapi kini dia sudah bertekad untuk datang mencari kamu. Nah, ketika dia datang nanti, dia akan datang dengan penampilan yang cukup menarik ya. Dia mungkin akan menghias dirinya, mencantikkan dirinya, ataupun sesuatu yang seperti akan menarik perhatian kamu. Versi tampannya si dia seperti itu ya. Kerana dia seperti ingin mengubah ya penampilannya demi bertemu dengan kamu. Dia seperti tidak mahu kamu cuekin si dia. Dia tidak mahu ditinggalkan sendirian dan seperti ingin mengambil hati kamu kembali. Orang ini sangat terbebani dengan rasa rindu, rasa menyesal. Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai ya, yang berjalan dengan tidak baik, yang mengecewakan kamu. Maka dia datang untuk memperbetulkan keadaan ini. Nah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Kenapakah dia tergerak untuk memberikan kamu kejutan dengan datang menemui kamu? Kita cuba lihatkan ya. Mengapakah dia begitu tergerak untuk memberikan kamu kejutan ini? Wow, di sini ada Ace of Spades. Kamu tahu kenapa teman-teman dia tergerak untuk memberikan kamu kejutan ini? Kerana detik ini dia begitu fokuskan kamu. Ini adalah satu keputusan yang sudah dia ambil. Keputusan muktamad, it's final. Sesuatu yang tidak akan merubah fikiran si dia. Dia sudah bertekad untuk datang, begitu fokus untuk memberikan kamu kejutan ini. Jikalau dia sudah berkali-kali datang visit kamu ya, mengabari kamu, mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan ya, sesuai dengan harapan si dia. Kali ini dia akan datang dengan sisi yang cukup berbeda. Orang ini sudah fokus. Ini adalah keputusan yang sudah dia ambil. Tidak ada orang lain yang dapat merubah ya keputusannya. Dia begitu fokus dengan kamu detik ini teman-teman. Begitu fokus. Ini adalah keputusan muktamad si dia untuk datang mengabari kamu. Kita akan lihat lagi ya.
Apa yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Ketika kamu mendengarkan ini, teman-teman, kita cuba tarik emosi ya, dan perasaan kamu detik ini. Ketika kamu mendengarkan readingan yang seperti ini, dan terlalu banyak gangguan ya, di pembacaan ini kali ini dengan lebah dan sebagainya, kita cuba lihat ya, ketika kamu mendengarkan ini, how is your reaction? Bagaimanakah emosi kamu detik ini kepada si dia? Seseorang yang begitu fokus, begitu nekat, begitu bersungguh-sungguh untuk datang mencari kamu. Seperti apakah emosi kamu detik ini? Kamu yang sedang mendengarkan atau menonton video ini. Wow. Saya menangkap pelbagai energi dari kad ini, teman-teman. Energi pertama ya, sebahagian daripada kamu agak kecewa. Kamu tidak mahu lagi orang ini datang mencari kamu. Kamu sudah jenuh. Kamu lelah dengan dia. Kamu tahu orang ini siapa. Dan kamu sedar orang ini sudah berkali-kali ya datang mencari kamu. Kamu seperti tidak mahu lagi dikecewakan. Tidak mahu lagi menerima sebarang harapan palsu dari si dia. Sebahagian lagi, energi kedua ya, sudah begitu kecewa dengan kata-kata orang ini. Kamu tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan yang seperti ini kerana kamu sering dicuekin. Orang ini sering menghindar dari kamu dan kamu menangkap sedikit energi ya. Nah, ini mungkin energi ketiga ya, yang kamu pernah diselingkuh, dicurangi oleh si dia. Maka kamu benar-benar kecewa, kamu seperti in a standby mode ya. Kamu tidak mahu lagi diganggu. Kamu cukup kecewa di sini. Kamu bertindak untuk walk away, pergi daripada si dia. Ketika kamu mendengarkan ini ya, mengetahui bakalan ada kejutan, orang ini akan datang mencari kamu dan memberikan kamu surprise, kamu seperti ada emosi yang bercampur aduk. Walaupun kamu pernah mencintai dia, tetapi kamu tidak pernah lupa ya bagaimana kamu disakiti, dicurangi dan sebagainya. Di sini beberapa di antara kamu sudah move on, sudah walk away daripada si dia ini. Tetapi entah mengapa ya, dia begitu memfokuskan kamu detik ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kerana ini pembacaan umum ya, menarik energi pelbagai orang, pelbagai hubungan. Kita santai saja, try to relax ya. Kerana saya juga tidak tahu mengapa ya, sewaktu melakukan readingan ini, terlalu banyak gangguan. Three of Heart, wow. Di sini seperti pertemuan, teman-teman. Seseorang yang benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Nah, mungkin ada sebahagian daripada kamu yang dikecewakan ya, di sini, mungkin juga mengharapkan pertemuan ini dengan si dia. Sebahagian lagi, tidak mahu lagi. Kalau boleh, ingin mengelak ya, daripada bertemu. Tetapi orang ini benar-benar memfokuskan ya, kepada reunion ini, pertemuan kembali. Beberapa indikasi menunjukkan ya, beberapa daripada si dia ini mungkin merupakan orang masa lalu kamu. Seseorang yang sudah kamu kenali. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih dalam lagi ya. Menggunakan tarot card ini. Mengapakah dia ingin datang bertemu dengan kamu? Sama ada sudah berkali-kali datang ataupun akan datang untuk buat pertama kalinya. Mengapakah dia bersungguh-sungguh ya untuk mewujudkan pertemuan ini? Pasti ada motifnya. Pasti ada sebab ya, alasan si dia. Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah dia begitu bersungguh-sungguh untuk datang bertemu dengan kamu? Wow, teman-teman, strength. Kerana ada sesuatu yang sudah dikawal agak lama ya. Sesuatu yang ditahan agak lama, mungkin dihalang untuk bertemu, mungkin ada pergerakan yang tertunda, dihalang, menyebabkan dia seperti sudah lama menahan perasaan ini. Sudah cukup lama bersabar ya untuk datang mencari kamu. Maka kini dia sudah bersungguh-sungguh untuk tidak lagi cancel, menunda-nunda datang mencari kamu. Di sini dengan jelas menunjukkannya dengan kehadiran Ten of Cups bersebelahan dengan Strength, kekuatan cinta, teman-teman. Sudah tidak lagi dapat menahan rindunya, ingin mencari kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya, ini mungkin pasangan sah kamu sendiri yang pernah sharing anak dengan kamu, mungkin terpisah ya kerana pekerjaan dan sebagainya. Saya rasa ada alasan-alasan lain juga ya. Orang ini mungkin mengenali anak-anak kamu, sharing anak dengan kamu atau mengenali keluarga kamu. Maka dia sudah lama menahan ya
atau menunda pertemuan ini. Mungkin dia akan datang bukan saja untuk bertemu dengan kamu, mungkin juga ingin say hello, mengabari keluarga kamu yang dia kenali, ya, seperti itu. Saya menangkap energi seseorang, ya, yang sudah lama, teman-teman, meninggalkan keluarga ini. Sudah lama pergi. Maka perasaan ini, ya, sudah lama dan sudah tidak tertahankan lagi untuk tidak menunda dan datang mewujudkan pertemuan ini. Desan. Atas alasan-alasan yang lain, teman-teman, ya. Wow, the moon. Saya menangkap ada sesuatu yang sudah lama ditutupin, ya. Sesuatu yang tidak jelas, yang tidak pernah dijelaskan. Maka pertemuan ini begitu penting, ya, untuk menjelaskan keadaan. Ketika kamu bertemu dengan dia nanti, ya, ada sesuatu yang akan dia jelaskan kepada kamu, keluarga kamu, dan anak-anak. Sesuatu yang sudah lama seperti dia hindari. Orang ini, teman-teman, kamu lihat di sini, ya, ada card Sun and the Moon bersebelahan dengan satu sama lain. Salah satu alasan mengapa dia beria-ria, ya, untuk datang memberikan kejutan ini kepada kamu. Apapun bentuk kejutan itu, ataupun datang secara langsung untuk bertemu dengan kamu, adalah kerana dia sudah menghitungkan ini dan memikirkan kamu siang dan malam. Kamu tidak pernah terlepas dari fikiran dia. Dia memiliki alasan-alasan yang kuat, ya, ketika memikirkan kamu siang dan malam. Dia memiliki alasan-alasan yang kuat untuk datang mencari kamu. Nah, walaupun mungkin beberapa di antara kamu sudah tidak mahu lagi, ya, terlihat dengan jelas, ya, ada koneksi yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Ketika kamu ingin memutuskan, dia sengaja menguatkan lagi, ya, koneksi energi ini dengan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang menggunakan pelbagai alasan. Pelbagai alasan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, saya pasti, ya, kamu lebih arif akan situasi kalian ini, ya. Dia menggunakan pelbagai alasan untuk mewujudkan lagi energi yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Di sini terlihat dengan jelas, ya, kamu sering terkoneksi dengan orang ini, sama ada kamu menyukainya ataupun tidak. Kerana orang ini mempunyai sisi, ya, tidak mahu melepaskan kamu. Dia sering memikirkan kamu siang dan malam dan ingin datang seperti mendapatkan sebuah harapan kembali daripada kamu. Ada sesuatu yang tidak selesai, ya, yang perlu diselesaikan. Seven of Cups, wow, ini begitu hebat sekali, ya. Siang dan malam memikirkan kamu, dan di sini ada Seven of Cups. Orang ini sering melamunkan kamu, mengimajinasikan kamu, dan berfikiran liar tentang kamu, ya. Saya menangkap energi seseorang yang cukup gilakan kamu, teman-teman. Orang ini benar-benar cukup menggilakan kamu, ya. Sehingga dia seperti seolah-olah, ya, berhalusinasi, tidak dapat melepaskan kamu. Ketika dia di malam hari, dia memikirkan kamu. Ketika di siang hari, dia memikirkan kamu. Orang ini sepertinya sukar melepaskan kamu, ya, daripada fikiran si dia. Maka dia mempunyai alasan yang kukuh untuk datang mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Kita akan lihat lagi, ya. Dia sering melamunkan kamu akhir-akhir ini. Wow, the High Priestess. Teman-teman, ini menguatkan lagi, ya. Saya menangkap energi seseorang yang memendam rasa. Orang ini agak nakal, teman-teman, ya. Mempunyai imajinasi yang nakal dan liar tentang kamu. Dia seperti malu-malu mahu, ya. Walaupun seperti very innocent looking, ya. Malu-malu. Kelakuan dia ini sebenarnya sangat baik. Dia tidak akan sebarangan dengan kamu. Tetapi dia memiliki hasrat yang cukup besar dengan kamu. Tetapi dia sangat takut untuk menyatakan ini. Maka dia pendamkan sahaja. Dan dengan kehadiran The High Priestess, saya menangkap seseorang yang sudah lama memendam rasa ini. Dia ingin mengutarakan ini kepada kamu. Dia seperti tergerak untuk mewujudkan sebuah keberanian di dalam hatinya untuk berterus terang dengan kamu. Nah, mungkin sebelum ini, ya, banyak yang dia tutupin. Dia tidak berani berterus terang dengan hasrat di hatinya, perasaan dia ke kamu. Tetapi kini dia nekat, ya. Mungkin sebelum ini ketika dia bertemu dengan kamu, ya, banyak helahnya. Dia mungkin tidak berterus terang, tidak bersikap serius. Tetapi not this time. Kali ini, teman-teman, dia berubah. Berubah drastis. Dia sangat bersungguh-sungguh, ya, untuk datang kali ini untuk menyatakan perasaan dia kepada kamu. Kerana dia sering memikirkan kamu siang dan malam.
sangat merindukan kamu dan ingin memperbetulkan segala sesuatu yang perlu diperbetulkan dengan kamu. Orang ini seperti banyak keinginan ya dengan kamu, tetapi entah mengapa ya dia tutupin semua ini. Malu-malu mahu teman-teman. Kerana ada sisi insecurity daripada si dia, seperti takut-takut untuk menggapai kamu. Dia merasakan kamu ini agak sukar untuk dimiliki. Kamu ini agak cerewet. Kamu mempunyai standard-standard yang tertentu. Dia seperti takut dia ketika datang mencari kamu, dia bakalan ditolak. Nah, ada energi yang seperti itu. Baik teman-teman, kita akan guna tarot card yang sama dan kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Sebelum kita pergi menyelidik ya dengan lebih lanjut lagi ya. Entah mengapa di sini ya, dengan kehadiran The Moon ini ya, saya menangkap satu energi teman-teman. Ada sesuatu yang dia lakukan ya sebelum ini. Sebuah tindakan yang betul-betul mengecewakan kamu. Maka keinginan dia untuk mewujudkan sebuah pertemuan lagi ya, ataupun pertemuan kembali, adalah untuk memperbaiki itu. Sesuatu yang sangat mengecewakan kamu sebelum ini. Dia ingin perbetulkan itu. Dia sudah melakukan ini sebelum ini, tetapi itu sangat mengecewakan kamu. Maka dia mempunyai alasan yang kukuh untuk datang kembali bertemu dengan kamu, seperti diberi kesempatan kedua ya untuk memperbaiki. Nah, saya juga rasakan teman-teman ya, pada waktu yang sama, ada sebuah rahasia yang sudah lama dia tutupin dari kamu. Kini dia seperti cuba membayangi ya, untuk membuka rahasia ini kepada kamu. Sesuatu yang mungkin kamu dapat tebak, tetapi tidak diberitahu secara langsung daripada si dia ini. Kini dia seperti mendapat sebuah pencerahan, lebih bersedia untuk datang kepada kamu dengan hati yang lebih terbuka. Nah, rahasia ini teman-teman ya, akan dibuka kepada kamu ketika kalian bertemu nanti. Baik teman-teman, kita akan gunakan kad yang sama. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu dengan lebih deep lagi ketika kalian bertemu nanti? Kita cuba cari tahu ya. Kerana di sini saya menangkap ada rahasia yang ingin dia buka ketika dia datang bertemu dengan kamu. Mungkin ada sesuatu yang ingin dijelaskan ya. Mengapakah dia pergi ya? Mengapakah dia memilih untuk meninggalkan? Nah, mungkin ada sesuatu yang dia tutupi sebelum ini, yang kini dia akan datang kembali untuk membuka rahasia ini dengan kamu. Kita cuba lihatkan ya. Three of Pentacles. Teman-teman, orang ini kembali untuk membuktikan dirinya. Dia kembali untuk mencari solusi, memperbaiki hubungan ini, dan untuk mendapatkan semula kepercayaan kamu. Sesuatu yang saya sebut barusan tadi. Ketika sebelum ini dia datang memberikan kejutan, datang bertemu dengan kamu, semua itu tidak jelas, kondisi yang berubah-ubah, sehingga kamu cukup kecewa ya, dan tidak lagi looking forward akan kedatangan si dia. Kalau boleh kamu di sini seperti menghalau ya, janganlah datang lagi. Tetapi kini dia begitu fokus ya, untuk memperbaiki semua ini. Saya lihat dengan jelas teman-teman ya, ada juga sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Mungkin uang-uang kamu yang diambil, dia ingin datang untuk memulangkannya. Dan ingin mendapatkan kepercayaan kamu kembali pada waktu yang sama. Nah, ada juga ke arah itu ya, kita akan lihat lagi. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu di saat kalian bertemu nanti? King of Swords. Ten of Wands. Wow, Ten of Wands ini hadir dua kali ya. Kamu tahu teman-teman, ketika orang ini banyak menutupi segala sesuatu daripada kamu ya, dia mulai menyedari bahawa kekuatan cinta itu yang dia miliki untuk kamu itu sebenarnya sangat kuat. Dia baru menyedari itu. Dia juga menyedari bahawa sebenarnya dia tidak boleh meneruskan hidup ini tanpa kamu. Nah, ketika energi kalian terkoneksi ya, ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Agar dia mengatur cara, mengatur strategi, mencari cara ya, untuk datang kepada kamu. Nah, walaupun kondisi ini bakalan membebankan si dia. Nah, mungkin ada perasaan malu, perasaan minder ketika dia datang mencari kamu nanti. Nah, seperti saya sebutkan barusan tadi, mungkin ada beberapa di antara kamu yang tidak welcome ya, akan menghalau si dia. Tidak akan menerima kedatangannya dengan baik. Nah, ini adalah sesuatu yang dia pendam, sesuatu yang dia ragukan, sesuatu yang dia takutkan. Tetapi pada waktu yang sama, dia sedar. This is the only way out.
Jikalau dia tidak datang kepada kamu, mengambil kesempatan ini, dia bakalan akan hilang harapan. Tidak akan ada harapan untuk bersama dengan kamu lagi. Maka dia akan merebut peluang terakhir ini dengan datang merebut harapan yang ada. Walaupun kondisi ini sangat membebankan si dia. Itu yang saya tarik di sini, teman-teman, ya. Kita akan lihat lagi. Jikalau dia tidak merebut peluang akhir ini, ataupun peluang yang terakhir ini, dia tidak akan bakalan diberikan peluang yang lain lagi. Orang ini menyadari, ya, ada kalanya peluang itu hanya datang sekali. Dia ingin datang dan masih lagi ingin menawarkan rasa cintanya kepada kamu. Tetapi sebelum itu, teman-teman, ya, saya menangkap energi yang begitu sukar untuk dia membuka mulutnya, ya, excuse me, untuk meminta maaf. Selama ini dia sudah banyak membebankan kamu, mungkin menggunakan keuangan kamu, menggunakan jasa baik kamu. Nah, kini dia datang dengan penuh ketakutan, keraguan, ketidakpastian. Dia takut, ya, kamu sudah tidak mahu menerima dia lagi. Di sini beberapa di antara kamu, ya, sudah benar-benar tidak welcome, tidak mahu lagi menyambut kedatangan si dia. Dia sudah dapat merasakan ini. Maka dia sering terbayang-bayangkan kamu siang dan malam. Ketika dia datang nanti, teman-teman, dia akan datang meminta maaf. Itu yang pasti. Ada sesuatu yang dia tawarkan, ya, seperti ingin melembutkan hati kamu kembali, meyakinkan kamu akan sesuatu yang tidak jelas sebelum ini. Sebelum ini kamu begitu mengharapkan si dia, ya, kamu begitu mengandalkan perasaan kamu kepada dia. Tetapi dia banyak mengecewakan kamu sehingga kamu bertindak untuk pergi. Beberapa di antara kamu ini begitu kecewa, ya, sehinggalah detik ini saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang masih bersendirian, tidak bernikah, tidak kembali bercinta, tidak membuka hati untuk orang lain. Kamu begitu setia, ya, sehingga detik ini, dan beberapa di antara kamu sudah pun agak berumur di sini, masih menantikan, ya, kerana kamu begitu disakiti oleh orang ini. Entah mengapa, teman-temannya, daripada kad-kad yang berdiri tegak ini, saya menangkap energi seseorang yang cukup menggilai kamu. Dia cukup mengagumi kamu, ya, sehingga bersungguh-sungguh, walaupun dibebani, ingin datang mencari kamu. Dia mungkin akan meminjam uang, ya, daripada rakan-rakannya, keluarganya, untuk menampung perbelanjaannya untuk traveling ke kamu nanti. Ini sesuatu yang sudah dia bersungguh-sungguh, ya, begitu fokus untuk datang mencari kamu. Apakah lagi yang ingin dia sampaikan? Five of Cups. Nah, kamu lihat, teman-teman. Orang ini bakalan menangis, ya, di depan kamu nanti. Dia mungkin akan tidak menitiskan air mata, ya. Tetapi jika kamu menatap wajahnya, kamu akan melihat matanya yang merah, ya. Seperti ingin menitiskan air mata. Nah, ini agak sukar jika dia seorang lelaki, ya. Seorang pria. Begitu sedih, ya. Kerana dia menyesal akan apa yang dia lakukan kepada kamu. Mungkin, ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, ya. Mungkin sudah direncanakan, tetapi dia tidak bernikah dengan kamu dan mungkin dia bernikah dengan orang lain. Nah, penyesalan ini sudah cukup lama, ya. Dia kembali, ya, kembali kepada kamu rumah yang sudah dia tinggal dan kini begitu malu, ya, untuk berhadapan dengan kamu. Ada penyesalan di hatinya, sesuatu yang cukup mengecewakan. Sehingga dia terikat dengan memori ini dan kini bertindak untuk datang memberikan kamu kejutan. Bahwa sebenarnya dia masih menyimpan rasa untuk kamu, tetapi sudah bertindak bodoh dengan pergi meninggalkan rumah, ya, pergi meninggalkan kamu. Di sini ada penyesalan. Ketika dia datang kepada kamu, ya, kamu dapat menangkap dengan jelas bahwa kehidupan dia selama ini tidak baik-baik saja. Ada energi penyesalan. Dia seperti saya menangkap energi seorang yang merayu, teman-teman. Saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik di sini, ya. Ketika mungkin dia datang kembali memberikan kamu kejutan, dia seperti almost begging, merayu akan cinta kamu, memujuk rayu, ya, memberikan kata-kata yang indah, mungkin juga akan menitiskan air mata agar kamu memberikan dia peluang kedua. Nah, orang ini, teman-teman, sebenarnya merupakan orang yang cukup logika, menggunakan akal dan fikirannya. Tetapi ketika dia datang memberikan kejutan ini kepada kamu, dia seperti luluh, menjadi lemah. Dia menyadari logikanya tidak dapat membantunya. Dia menyadari bahawa dia memakai perasaan. Apa yang dia perlukan itu, someone that he or she really needed, adalah kamu. Seperti ada pujuk rayu yang saya dengarkan. Ingin memperbaiki keadaannya, ingin menjelaskan sesuatu yang tidak jelas sebelum ini.
Walaupun dia sedar ya, ketika dia datang nanti, kamu menangkap seperti dia ini mewujudkan semula ya, mewujudkan kembali harapan palsu. Kamu mungkin akan menuduh-nuduh dia di sini. Kembali datang tetapi memberi kata-kata manis yang tidak ada maknanya. Kini dia sedih kerana dia sedar mungkin selama ini itu yang dia berikan. Tidak ada kata-kata lagi untuk meyakinkan kamu. Saya tidak tahu ya, saya menangkap energi penyesalan yang cukup dalam. Sesuatu yang dia lakukan terhadap kamu ya, sehingga benar-benar membuatkan kamu kecewa. Beberapa di antara dia meninggalkan rumah dan anak-anak. Ada energi itu ya. Kamu bersendirian di sini. You are all alone. Terpaksa tanggung sendiri bangkit semula. Dari sisi keterpurukan kamu. Ini membuatkan kamu merasa benci ya. Ada rasa dendam akan orang ini. Nah, bayangkan ketika dia memberikan kamu kejutan ini untuk kembali. Pasti dia akan menangis seperti ini, menutup wajahnya. Nah, ini walaupun gambar kucing teman-teman ya. Tetapi dia seperti menggunakan kain ya, di lengan ataupun bajunya ya, untuk menutup wajahnya. Menangis, tidak berani untuk menatap wajah kamu kerana perasaan yang minder dan malu ya, akan sesuatu yang sudah dilakukan kepada kamu. Di sini teman-teman, kamu cuba sesuaikan sama ada ini energi kamu ataupun tidak ya. Jikalau tidak ada yang berkaitan, jangan cuba cocokin ya energi yang tidak sesuai dengan kamu. Wow, teman-teman, kamu lihat sendiri ya, begitu sinkron. Ketika dia datang mencari kamu, dia disedarkan ya. Begitu kecewa, menangisi ya, akan segala peristiwa yang dia berikan kepada kamu, dia hancur. Ketika dia datang nanti ya, saya menangkap energi beberapa di antara kamu ya, tidak akan menerima dia kembali. Maka dia hancur di sini. Mungkin ada sebahagian kecil yang akan memaafkan, mengikhlaskan, tetapi tidak akan menerima dia kembali dalam hidup kamu. Itu saya tangkap dengan jelas. Pertemuan ini juga ya, it's not one to one ya. Seperti terlihat dengan jelas ya, akan melibatkan orang lain. Seperti ada witnessnya. Orang yang akan seperti menjadi witness ya, yang akan memantau pertemuan kalian ini. I don't know you guys. Apakah ada seorang sosok orang tua yang rapat dengan si dia, sama ada ibu atau kakaknya, makciknya, yang akan turut serta ya ketika kalian bertemu nanti. I don't know you guys ya, saya menangkap energi yang seperti itu dan dia hancur di sini. Dia hancur kerana dia dapat merasakan yang kamu mungkin hanya akan memaafkan dirinya tetapi tidak akan menerima dia kembali. Nah, apakah kejutan yang begitu besar kepada kamu? Kamu terkejut ya kerana orang ini kembali insaf. Menyedari akan kesilapan, kekecewaan yang dia berikan kepada kamu. Tinggalkan kamu dan pergi ya. Nah, kini kembali. Ini sangat membuatkan kamu kaget. Kejutan dia kepada kamu ini sangat benar-benar ya, membuatkan kamu ini kaget. Bottom of the deck. Kamu banyak disedarkan di sini. Kamu disedarkan ya, betapa nyatakah, betapa nyata itu seperti kenyataan kepada kejadian ini. Kamu terkejut teman-teman. Is this really real? Apakah ini benar-benar terjadi? Kamu kaget, begitu kaget sekali ketika orang ini berada di hadapan kamu. Kamu seperti Ace of Pentacles ini ya. Is this really happening? Apakah ini benar-benar terjadi? Dia meminta maaf, dia begitu hancur dan disedarkan. Di sini teman-teman ya, energy Taurus cukup, energy Aries cukup kuat ya. Aries, Pisces, Sagittarius, Leo, Virgo, Pisces, Leo cukup kuat sekali ya. Dan juga Cancer, cukup kuat dalam pembacaan hari ini. Saya merasakan ya, kamu seperti begitu tidak percaya ya ketika orang ini mendatangi kamu. Untuk dia yang sudah mungkin ya berkali-kali mengunjungi kamu ya, you cannot believe it that this person is still doing this. Dia tetap akan datang mencari kamu. Nah, untuk pertemuan yang kali pertama, kamu seperti tidak dapat mempercaya, ia terkejut, kaget yang dia benar-benar berada di hadapan kamu. Ketika video call ya, texting dan sharing itu berbeda. Tetapi ketika dia hadir di hadapan kamu, itu cukup berbeda sekali. Kamu seperti, adakah kamu ini bermimpi? Nah, begitu. Banyak yang ingin kamu seperti klarifikasikan ya, bercerita dengan orang ini secara nyata. Nah, teman-teman, ada kehadiran zodiak lain juga ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ketiga-tiganya kuat ya, Aries, Leo, Sagittarius.
Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat ketiga-tiganya juga, Pisces, Cancer dan Scorpio. Di sini teman-teman ya, ya ada Six of Pentacles dan Eight of Swords. Wow. Kamu tahu teman-teman, orang ini ketika datang mencari kamu ya, baru kamu sedar selama ini dia dipenjara ya oleh perasaan yang dia miliki untuk kamu. Penampilan dia cukup berbeda teman-teman. Beberapa di antara dia ini akan membuatkan kamu begitu kaget sekali kerana semakin hari ya, semakin kurus. Orang ini mungkin berbadan gempal ya sebelum ini, tetapi kini tidak lagi. Dia semakin hari semakin kurus, semakin depresi. Fikirannya begitu terikat dengan kamu dan dia sering memikirkan kamu. Selagi dia tidak dapat bertemu dengan kamu, mendapatkan apa yang dia inginkan, mungkin penjelasan ya, mendapatkan atau memberikan pencerahan, dia tidak akan pergi. Nah, begini teman-teman. Ada beberapa di antara dia yang akan memulangkan ya uang yang dia ambil dari kamu, uang yang dia pinjamkan. Nah, ada beberapa pula yang akan datang meminta bantuan kamu. Nah, ada energi dua, energi yang berbeda di sini. Tetapi yang pasti teman-teman, orang ini akan datang secara nyata. Dan saya rasa penampilan dia ya cukup menyedihkan. Dia bukan saja dalam posisi yang sedih, tetapi semakin hari semakin kurus. Kamu akan terkejut ya dengan penampilan orang ini nanti. Nah, kita akan lihat ke depannya teman-teman ya. Saya akan membaca readingan ini dengan sedikit lanjut ya. Melihatkan ke depannya nanti bagaimana ya. Kita akan gunakan kad yang sama ini. Saya akan cuba fikirkan soalannya ya. Bagi pihak kamu. Contohnya seperti ini ya. Jikalau orang ini sudah merencanakan untuk mendatangi kamu, memberikan kamu sebuah kejutan ya, atas dasar-dasar seperti memikirkan kamu siang dan malam, ingin datang memberikan penjelasan ya, dan ingin membuka sebuah rahasia yang dia sudah lama tutupi, memberikan kamu penjelasan. Dan penjelasan ya, pembukaan rahasia ini nanti bakalan membuatkan kamu terkejut. Beberapa di antara kamu mungkin akan lebih kecewa ya, hancur. Tetapi pada waktu yang sama ketika dia membuka rahasia ini nanti, bukan kamu saja yang hancur, dia juga sedih ya, dan mungkin akan menangis. Guys, I don't know what's gonna happen. Nah, di sini teman-teman, kita cuba tarik daripada energy si dia. Apakah yang ingin ataupun no, that's not the question ya. Begini, apakah sesuatu yang sudah dapat dia rasakan, feel dari kamu di saat bertemu kamu nanti? Nah, begini, ketika dia dalam perjalanan untuk bertemu dengan kamu, apakah vibrasi yang sudah dapat dia rasakan dari kamu? Sesuatu yang sudah dapat dia ketahui daripada kamu walaupun kalian belum bertemu, belum bersemuka. Nah, kita cuba tarik soalan ini dari pihak kamu. Sesuatu yang dapat dia, seperti dapat ditebak ya, dari kamu sebelum kalian bertemu. Kerana di sini teman-teman ya, saya menangkap dia seperti takut, minder, malu untuk bertemu dengan kamu. Maka dari pihak kamu, kita cuba tarik ya, energi apakah yang dapat dia rasakan dari kamu sebelum kalian bertemu. Apakah yang membuatkan dia begitu takut, kecewa ya, malu untuk bertemu dengan kamu, untuk membuka rahasia ini? Wow, Six of Diamond. Sesuatu yang berkaitan dengan uang teman-teman. Mungkin dia cuba membayangkan ya, bagaimanakah reaksi kamu ketika dia memulangkan uang-uang ini. Atau bagaimanakah reaksi kamu, energi kedua, jikalau dia cuba mendapatkan bantuan kamu dari segi keuangan. Dia cuba melihatkan ya, bagaimanakah reaksi kamu. Dia sepertinya ya sudah menangkap ya keseimbangan, bahawa kamu tidak akan mengutarakan kata-kata yang kesat ya, tetapi kamu akan bercakap dengan orang ini dengan cara yang baik. Ada sebuah keselarasan, keselarasan ataupun keseimbangan ya daripada perbualan kalian nanti. Itu yang dapat saya tangkap di sini ya, seperti kamu akan give and take dengan orang ini. Nah, kita akan lihat lagi. Apakah yang sudah diketahui? Wow, Three of Spades. Teman-teman, sebelum dia datang bertemu dengan kamu, sama ada ingin membincangkan isu keuangan ya ataupun sebagainya, dia tahu kamu sudah sakit hati. Dia tahu kamu sudah cukup marah, sudah cukup kecewa menantikan si dia ini. Kamu seperti on the standby mode. Seperti dia tahu ya, menyedari yang kamu sudah standby untuk menantikan kejutan ini daripada si dia. Walaupun ini merupakan kejutan, tetapi kamu di sini cukup hebat ya.
Kamu seperti sudah dapat menebak akan kejutan ini. Di sini ada kekecewaan ya. Mungkin ketika dia membuka rahasia ini nanti, teman-teman. Sesuatu yang dia sudah ready ya. Selama ini dia pendamkan. Dia rahasiakan. Mungkin kejutan dengan datang mencari kamu ini, dia sudah lebih bersedia untuk bersikap terbuka. Nah, teman-teman, lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang nyata, sebuah kebenaran, walaupun itu bakal menyakitkan hati kita, daripada kita terus-terusan hidup dengan sebuah kebohongan. Nah, di sini dia dapat menebak ya, ketika dia datang nanti walaupun ada keseimbangan ya. Saya tidak tahu, teman-teman, kerana ada kehadiran orang lain ketika kalian bertemu nanti. Nah, ini mungkin melibatkan cinta segitiga di antara kamu, dia dan orang itu. Nah, jikalau ada kehadiran orang itu, ya ini menyukarkan pertemuan kalian. Ada yang sangat kecewa ya ketika isu ini diutarakan. Mungkin dia membuat keputusan berbagi kasih siapa yang dia pilih. Saya tidak tahu, teman-teman, ya apakah yang bakalan akan dia ungkapkan di sini. Mungkin ada keputusan yang sudah diambil. Ace of Spades. Sesuatu tindakan yang sudah lama dia ingin lakukan. Kita akan lihat lagi ya. No wonder ya, di awal pembacaan ini ya, saya terlalu banyak gangguannya seperti seolah-olah ingin menghentikan pembacaan saya hari ini. Queen of Heart, wow. Sakit hati dan sangat sedih. Dia dapat menebak, teman-teman ya. Bukan sahaja sakit hati di sini ya. Beberapa di antara kamu ya, benar-benar sudah lama menanti kepulangan orang ini. Ada sebahagian daripada kamu ya yang benar-benar embrace. Ketika dia datang nanti kamu akan memeluknya. Nah, ini energi yang cukup berbeda ya dari apa yang kita bincang tadi. Kamu sudah lama menantikan kepulangan orang ini. Walaupun kamu dikecewakan, kamu sudah lama memaafkan. Nah, hasil daripada doa kamu, dia pulang. Kamu akan memeluk dia, teman-teman. Dia sudah lama tahu ya, dapat menebak yang kamu sudah lama menantikan kepulangannya. Kamu akan memeluknya dengan penuh kesedihan. Walau apa pun yang dia ceritakan, mungkin dia pulang dengan tidak ada uang atau dia pulang dengan sedikit uang, kamu tetap akan menerima dia seadanya. Kamu cukup bersyukur ya ketika orang ini pulang. Ada energi itu. I don't know guys. Mungkin ini energi mantan isteri suami kamu ya, yang bertindak untuk pergi meninggalkan tanpa sebuah kata-kata ya, dan kini pulang untuk menjelaskan. Tetapi yang hebatnya kamu di sini ya, walaupun cukup dikecewakan ya, kamu still embracing this person. Kamu tetap membuka tangan kamu seadanya. Cukup besar hati kamu di sini. Kamu cukup sabar, cukup baik ya. Kamu benar-benar seorang seperti bidadari dan malaikat. Kamu seperti memberi ruang dan waktu untuk dia menjelaskan keadaannya. Kamu tetap akan memeluk dia. Kamu cukup bersyukur yang dia akhirnya kembali pulang. Wow, this is very amazing ya. Ada dua energi yang berbeda. Nah, mengapakah pembacaan ini berbunyi seperti ini? Jangan lupa teman-teman, ini pembacaan umum. Ini bukan pembacaan pribadi, maka menarik energi orang banyak. Pelbagai orang, pelbagai jenis perhubungannya. Nah, di sini ada dua hubungan yang berbeda. Satu yang tidak mahu lagi, satu lagi akan tetap menanti kepulangan orang ini. Dan dia sudah cukup dapat menebak ya, bahawa kamu sudah lama menantikan kepulangannya. Kamu cukup sedih. Kamu tetap akan memeluk orang ini ya, walaupun mungkin ada kehadiran orang lain atau pihak ketiga. Jikalau ada ya, yang berbagi kasih di sini. Wow. Hebat sekali teman-teman. Kamu lihat ya. Bottom of the deck menunjukkan King of Heart. Sebelah yang sedih ini merupakan Queen of Heart. Kamu dan orang ini ya. Wow, saya seperti merinding ya. Saya akan letakkan kad ini di sini. Kamu dengan orang ini soulmate. Tidak akan dapat dipisahkan. Orang ini akan kembali kepada kamu kerana jodoh itu bersama dengan kamu. Nah, kamu lihat. Nine of Clubs di bottom of the deck-nya. Selama ini cukup bertahan, tidak pernah berputus asa ya. Dan tetap mempertahankan kamu di sini. Baik, teman-teman. Oleh kerana kamu di sini pasti akan bertanya, Kak, kejutan ini bila, Kak? Bilakah kejutan ini akan datang? Selama ini, teman-teman, ya, saya sentiasa akan menggunakan tarot deck untuk melihatkan timingnya. Saya tidak mahu memberikan kamu harapan yang palsu, harapan yang tidak tepat daripada pembacaan. Maka saya order, teman-teman, ya, kad ini take such a long time to arrive, ya. Define timing. Define time oracle card yang akan menunjukkan momen yang tepat. Nah, teman-teman,
saya tidak akan memprediksi masa depannya. Pembacaan tarot ini kita santai saja. Kita berdoa dan serahkan segalanya di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kita cuba fokuskan. Bilakah sebagai garis panduannya untuk kamu ketahui? Nah, ini saya tidak mahu memberikan kamu harapan yang tidak benar ya, teman-teman. Saya tidak mahu kamu terlalu bergantung ya kepada pembacaan tarot. Santai saja. Berdoa di dalam hati dan kita cuba lihatkan kepada petunjuknya. Bilakah orang ini akan datang memberikan kamu kejutan? Datang bertemu dengan kamu secara langsung. Apapun bentuk kejutan itu. Terpulang kepada divine timing. Waktu ini ditentukan oleh detik penentu di tangan alam semesta. Kita cuba lihatkan teman-teman. Ini bukan tarot deck teman-teman ya. Divine Time Oracle Card. Nah, kita cuba akan lihatkan di sini. Bilakah akan datangnya orang ini kepada kamu? Nah, teman-teman jelas terlihat ya. 6 months from now. 6 bulan dari sekarang. Nah, hari ini tarikhnya jikalau saya tidak tersilap ya. I'm so busy you guys ya. Saya tidak terlalu mengikuti tarikh ya. Jikalau saya tidak tersilap, hari ini 10 Jun. 10 Juni teman-teman ya. Kerana jadwal saya yang begitu ketat teman-teman, saya tidak begitu mengikuti ya tarikh-tarikh. Saya juga ada kalinya terlupa ya hari ini hari apa teman-teman. Tetapi jikalau saya tidak tersilap, hari ini tarikhnya 10 Juni ya. Kita akan cuba lihatkan di sini. 6 bulan dari sekarang. Yang bermaksud apa teman-teman? Yang bermaksud hujung tahun ini nanti. Kamu akan dapat kabar berita daripada orang ini. Sama ada kamu sudah tidak lagi ingin dia datang, maka kamu beritahu dia dengan cara baik. Jikalau kamu menantikannya, mungkin ini sebuah penantian yang sudah cukup lama. Ini adalah buah ya daripada kesabaran ya, hasil daripada doa-doa kamu. Kamu sudah cukup lama dikecewakan di sini. 6 bulan dari sekarang akan ada kabar berita daripada si dia untuk kamu. Baiklah teman-teman, saya akan membuka beberapa kad ya untuk menunjukkan how to say this ya. Saya sudah memperlihatkan kepada kamu kapankah dia akan datang ya. 6 bulan dari sekarang yang menunjukkan hujung tahun ini ataupun bulan Disember ataupun mungkin teman-temannya paling lambat awal tahun depan nanti di Januari. Begitu ya, kita main aman di sini. Nah, jikalau kamu benar-benar menantikan kedatangan orang ini, kita aminkan. Aminkan yang baik-baik sebagai garis panduan. Mungkin bulan 12, Disember atau Januari tahun depan. Nah, teman-teman, ini kad terakhir yang akan saya buka. Apakah pengakuan kelamnya pada kamu melalui pembacaan hari ini? Kita cuba dengarkan. Mungkin ada penjelasannya atau clues-clues terhadap mengapakah kalian tidak bertemu, terpisah, berpisah atau tidak dapat bertemu selama ini. Kita cuba dengarkan. Pengakuan kelam si dia. That confession of the soul. Nah, mengapakah saya menggunakan kad ini hari ini? Kerana saya ingin melihatkan dengan lebih jelas ya, mengapa kalian terpisah, berpisah, tidak dapat bertemu. Kita dengarkan pengakuan si dia. Nah, mungkin melalui pengakuan kelamnya dia ini, dapat memperlihatkan dengan jelas ya, mengapakah semua ini terjadi. Sabar ya, teman-teman. I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. Ketika itu, teman-teman, ya, dia sudah menyedari, dia membuat pengakuan di sini. Dia menyedari dan mengaku, ya, dia sudah sedar yang dia bakalan kehilangan kamu. Tetapi ketika itu, detik itu, dia tidak berjuang untuk kamu. Nah, ini yang dia sesalkan. Ini merupakan sebuah pengakuan daripada dia. Sesuatu yang sepatutnya dia perjuangkan detik itu, ya, yaitu kamu, tidak dia perjuangkan. Ini yang membuatkan dia menyesal. Sepatutnya orang ini fight for you, tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, ini merupakan sebuah pengakuan kelamnya melalui pembacaan hari ini. Kita lihat lagi. Sehingga kalian tidak dapat bersama ya. My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted you to hurt too. Nah, kerana terlalu melayan gengsinya, egonya, dia bertindak tidak adil ya dengan mengecewakan kamu, cuekin kamu. Pergi meninggalkan. Kerana dia terlalu mementingkan dirinya. Mementingkan harga dirinya. Mementingkan egonya. Ketika dia merasakan, dia seolah-olah menyalahkan kamu ya. Hanya dia seorang yang terluka. Ketika dia merasakan dia seorang saja yang terluka, dia ingin seperti membalas dendam. Melukai kamu. Nah, ini sesuatu yang membuatkan dia menyesal.
dia kembali mengingati kembali ya teman-teman ya, apa yang sudah dia lakukan kepada kamu dan kini dia menyesal. Kerana dia terlalu melayan gengsinya, egonya, kalian berdua turut terluka ya, kecewa dalam hubungan ini. Semua ini berlaku atas perilaku si dia. Nah, kini dia menutup wajahnya, menutup mukanya. Tersedar ya, akan sesuatu yang dia lakukan kepada kamu. Menyesal. It's too late. I move on and do not wish to reconnect. Pada waktu itu, dia merasakan segala sesuatu ini terlambat. Dia merasakan dia terpaksa pergi meninggalkan kamu kerana koneksi ini sudah terlambat. Cannot be repaired. Tidak dapat diperbaiki. Dan dia merasakan kalian ini sudah hilang koneksi. Tetapi apa yang tidak dia sedari, kita mendapat Ten of Cups tadi teman-teman ya, bahawa energi kamu sebenarnya masih lagi terkoneksi. Nah, kesedaran ini hanya dapat dia rasakan ketika ini. Nah, ini kebenaran yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Nah, mungkinnya ketika bertemu nanti, dia bakalan memberitahu kamu semua ini. Detik itu dia tidak memperjuangkan kamu kerana dia merasakan ada sesuatu yang hilang. Mungkin dari segi perasaan, koneksi di antara kamu dengan dia. Mungkin hilang mood ya, hilang minat. Maka dia tidak memperjuangkan kamu. Ini sebuah kebenaran yang ingin dia ungkap. Tetapi dia sedar ketika dia beritahu kamu nanti ini bakalan menyakiti hati kamu ya. I depend on you too much to let you go. I have codependency issue. Dia terlalu bergantung dengan kamu. Nah, di sini mungkin ya, kerana terlalu bergantung dengan kamu, mungkin dia dipandang rendah oleh keluarga kamu. Maka dia bertindak untuk pergi membuktikan dirinya. Nah, barusan tadi saya ada mengatakan ya, mengapakah dia ingin kembali? Kerana dia ingin kembali berusaha mendapatkan kepercayaan kamu, mencari solusi, dan ingin memperbaiki hubungan ini. Dia ingin membuktikan sesuatu kepada kamu. Nah, mungkin sebelum ini ya, dia mungkin dipandang rendah oleh keluarganya, keluarga kamu ya, kerana terlalu berharap bergantung dengan kamu. Ketika dia pergi, dia menyadari dia harus datang mendapatkan kembali kepercayaan kamu, membuktikan bahwa dia sudah berjaya. Nah, ini merupakan salah satu sebab teman-teman, mengapakah dia sudah bersedia untuk memberikan kamu kejutan ini, untuk membuktikan dirinya kepada kamu. Pengakuan lain, I cannot listen to your voice. It affects my soul. Kamu tahu teman-teman, walaupun orang ini berjauhan dengan kamu ya, dia sering memantau social media kamu. Dia sering memantau media sosial kamu ya, mendengarkan kepada, mungkin melihatkan kepada video kamu, mendengarkan kepada suara kamu. Ini mengembalikan semangat dia, menyedarkan dia betapa dia mencintai kamu. Ketika mengikuti ya postingan story kamu dan sebagainya, dia disedarkan bahawa dia masih lagi mencintai kamu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya teman-teman ya. Maka dia kembali untuk mendapatkan cinta kamu dengan memberikan kamu sebuah kejutan. Kita lihatkan kepada inisial apa saja yang hadir hari ini ya. Seseorang yang bakal datang memberikan kejutan-kejutan ini kepada kamu. Ada huruf N di sini. N Norway, M Mike, D Delta, I India. Dan saya dapat menangkap energi seorang yang berada agak jauh dari kamu ya. Agak jauh dari kamu. Dia akan datang mencari kamu teman-teman. C Charlie, P Papa, H Hotel, X X-ray. Ada energi mantan di sini ya. K Kilo. Dan yang terakhir sekali ada huruf W. Baik teman-teman, saya harap kelihatan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.